tiba di tengah-tengah kita. Mari kita sapa selamat siang dan tepuk tangan yang meriah untuk kedatangan pemimpin kita di lokasi. Pagu tanam tadi itu jangan lihat tanamnya memang ada perubahan teknologi, prosesnya kita ubah, biasanya kita tunggal, sekarang kita dorong sehingga tanamnya, kalau model tanam pagu seperti tadi, kecepatannya seperti itu, satu hektar itu paling lama 2 jam alat ini. Kalau bapak tunggal mungkin 1 minggu belum selesai, tambah babi 2 ekor, berarti tanam saja kita sudah bangkrut. Ya kan, kita kebiasaan itu kan tanam, kumpul orang banyak-banyak, kasih makan, kasih minum, kasih rokok, ya sudah, belum panen kita sudah bangkrut. Makanya itu ini sedang kita siapkan, Pak Gubernur sudah minta Pak Menteri 1.000 unit. Nanti naga kira kita atur supaya tergantung luasnya, kalau 30.000 ya kita kasih lebih banyak. Tetapi kalau hanya 5.000 kita tidak kasih, Pak Bupati, mohon maaf. Kemudian yang kedua, 100 hari ke depan kalau 150 hektar itu ditanami, itu akan ada uang 3,15 miliar dalam waktu 100 hari. Kita pastikan bahwa semua TJPS pola kemitraan itu tidak ada satu hektar pun yang boleh gagal. Kenapa? Oleh karena ini didampingi, dijaga oleh semua pendamping dan penyuluh, dan kemudian semua sarana produksi yang disiapkan adalah sarana produksi yang kelas premium. Yang pertama benih, ini benih Betras 7 di Manggarai Timur itu 8,4 ton per hektar. Hari ini mereka panen dan ini sudah dikerjakan. Ya. Kemudian pupuk non-subsidi, karena pupuk subsidi itu sulit, kita menggunakan pupuk non-subsidi. Kemudian kita menggunakan pestisida untuk ulat dan kemudian herbisida untuk rumput. Ya. Dan kemudian kita siapkan biaya tenaga kerja juga untuk semua wirausaha mandiri atau petani yang tidak memiliki akses ke pangan, ini ada penopangnya. Jadi biaya tenaga kerja itu setara dengan 1 bulan 100 kg beras ada di rumah tangga yang bersangkutan. Sehingga wirausaha mandiri yang bersangkutan tidak perlu keluar dari desanya untuk bisa bertarung mendapatkan bahan makanan, tetapi pemerintah siapkan itu untuk ada kemudahan akses. Kemudian pertanyaan berikut, setelah tanam panen hasilnya 8 ton, siapa yang beli? Nah, ini pertanyaan yang paling penting ini. Karena itu saya undang Pak Hendrik. Bapak di depan. Bapak, tanda bapak ya, semua masyarakat petani, ini Bapak Hendrik. Wirausaha. Ini beliau yang kawal di Manggarai Timur, di Sika, wilayah Flores semuanya. Kita tugaskan beliau untuk yang pertama, menyediakan benih yang kapasitas produksinya tidak kurang dari 7 ton. Betul, Pak? Betul, Pak. Kalau kurang dari 7 ton, apa tangkinya? Potensinya 14 ton, Pak. Ya, kita omong 7 saja. Tidak, kalau kurang dari 7 ton, kita potong keuntungannya. Nah, ya. Sekaligus kita perhatikan, tidak boleh lagi jalan dengan masyarakat. Kemudian, yang semua hasil jagung, itu yang beli beliau. Pak Bupati. Beliau beli dengan harga minimal, ya batas bawahnya itu minimal 3.200. Harga yang dibeli sesuai dengan harga yang berlaku secara nasional pada hari ini. Hari ini itu dianggap apa? 4.000. 4.000. Nah, kalau bapak panen hari ini, belinya 4.000. Yang ditanggaknya oh itu, 4.000. Ya. Manggarai Timur. Ya, kata airnya 15-17. Ya. Jangan Pak Bapak, pokoknya 15-17. Sepakat. Jadi ini beliau sudah dia akan membantu kita untuk menyediakan sarana produksi, untuk mendampingi petani dengan berbagai teknologi, dan kemudian akan mengcover semua hasil jagung berapapun jumlahnya. Karena nanti beliau akan kirim ke pakar ternak. Beliau punya industri juga sendiri, sehingga nanti kita bersyukur untuk bisa hadir bersama kita untuk bantu masyarakat di NTT untuk tahun ke depan kita bisa lebih baik.